Dalam pernyataan terbaru, Nikita Mirzani mengizinkan putrinya, Laura Meizani Mawardi alias Loli, untuk berpacaran setelah kasus yang menimpa mereka selesai. Namun, ia menegaskan bahwa Loli tidak boleh berpacaran dengan Fadel Bajide. "Boleh, asal jangan sama tukang semir dan sejenisnya," ujarnya saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan. Nikita juga menekankan pentingnya pendidikan, berharap Loli fokus sekolah sebelum memikirkan hubungan asmara. Ia menegaskan bahwa hubungan Loli dengan Fadel telah berakhir dan bahwa Loli kini merasa menyesal atas keputusan untuk menjalin hubungan tersebut. "Loli, jadi sadar, kenapa ye gua mau yang begituan?" tambahnya. Itulah pandangan Nikita Mirzani tentang hubungan putrinya, Loli. Semoga kita semua bisa belajar dari pengalaman ini. Terima kasih telah menonton.